Halo semua, selamat datang di channel Robby Abdul Malik. Hyundai Stargazer versi terbaru bakal dirilis pada Senin 17 Juli 2023 mendatang. Berdasarkan situs otodriver.com, surat undangan dari pihak PT Hyundai Motor Indonesia masuk ke email redaksi otodriver pada Rabu 12 Juli. Di tahun ini, Hyundai akan meluncurkan new Stargazer dengan berbagai pembaruan termasuk memperkenalkan varian terbaru esensial. Oleh karena itu, Hyundai Motor Indonesia bermaksud mengundang rekan-rekan media untuk dapat menghadiri acara peluncuran new Stargazer yang akan diselenggarakan pada Senin 17 Juli 2023, tulis surat undangan tersebut. Lantas, besar kemungkinan peluncuran ini merupakan pilihan varian baru dalam jajaran model Stargazer yang dijual di Indonesia. Tim redaksi Autodriver sudah melakukan konfirmasi ke pihak Hyundai Motor Indonesia, namun mereka belum bisa berkomentar lebih banyak terkait produk terbarunya ini. Beberapa waktu lalu, Hyundai juga menyegarkan salah satu varian dari LMBV andalannya. Stargazer tipe terendah yang dikenal dengan nama Active hadir lebih atraktif dibandingkan pendahulunya. Perubahannya seperti pelek tidak lagi menggunakan kaleng dan sudah menggunakan model alloy, serta head unit touchscreen yang dilengkapi dengan konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Klik like jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini, tekan juga tombol lonceng untuk mengetahui update video terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton.